Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin Wa ala alihi wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali Dalam kajian umat bertanya Ulama menjawab pada episode kali ini kita akan jawab pertanyaan seputar masalah wudhu. Ya, seputar masalah wudhu yang kita tahu bahasanya wudhu ini merupakan sarana yang paling utama untuk sholat dan untuk mensucikan dari hadat yang yang kecil. E, sebagaimana sering ditanyakan sama orang, sebetulnya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim saat mengawali wudhu itu rukun dari wudhu atau sunnah? artinya memang harus baca basmalah atau e, boleh baca boleh di, tidak e, kalau kita belajar maka tidak ada pendapat dari ulama yang menyatakan membaca basmalah adalah rukun tidak ada jadi tidak ada rukun wudhu baca basmalah itu tidak tidak ada artinya kalau mau baca ya boleh tidak baca ya boleh tetapi sekarang nilai membaca basmalah ketika berwudhu ini bagaimana nilainya Uh, sangat dianjurkan atau memang tidak ada anjuran. Kalau nggak ada anjuran artinya mubah. Tapi kalau ada anjuran berarti sun sunnah. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. La liman lam Kalau diterjemahkan secara uh, apa adanya ya, apa adanya, la Artinya tidak, wudhu tidak ada wudhu liman lam yadgurismullah alaih, bagi seseorang yang tidak e, menyebut nama Allah di wudhu'nya tersebut. Berdasarkan hadit ini, e, maka orang kalau wudhu tidak membaca basmalah di awalnya, wudhu'nya itu kehilangan barokah. Ya wudhu'nya kehilangan barokah, karena la, la wudhu'a tidak sempurna, ya wudhu'nya tidak sempurna karena tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, "Man dzakarallaha fi awwali wudhu'i jasaduhu kulluh, wa lam ismallah lam minhu illa wudhu'." Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menyebut nama Allah fi awali wudhu'i di permulaan wudhu'nya, maka seluruh anggota tubuhnya jadi suci. Ya seluruh anggota tubuhnya jadi suci dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau dia Wa lam, lam minhu illa kalau dia tidak mengawali wuduknya dengan menyebut nama Allah, maka yang suci hanya tempat-tempat yang terkena air wuduknya, ya terkena air wuduknya. Jadi yang yang jadi rukunnya itu atau yang disunahkan berkumur dan basuh telinga dan lain sebagainya itu yang jadi suci sementara perutnya nggak dapat nih nah ya perutnya nggak dapat pahanya mungkin nggak kesiram air ya nggak nggak dapat ya, suci nya terbatas tapi kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi sempurna itu wudhunya seluruh anggota tubuhnya jadi jadi suci itu dikatakan berbarokah jadi wudhunya baro, barokah menimbang semua itu maka jangan sampai kita wudhu tanpa mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Ya kelihatannya sederhana, tetapi bisa merubah ya, nilai wudhu menjadi sangat luar luar biasa. Ya Insya Allah yang sedikit ini ya Memang pendek kajian ini, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya bisa diamalkan. Mungkin ada yang nanya eh, kalau wudhunya di kamar mandi gimana? Ya, bukankah di kamar mandi eh, tidak boleh menyebut asma Allah makruh yang tidak boleh menyebut asma Allah itu di toilet. Ya, nah, di toilet itu di dimakruhkan. Nah, lantas bagaimana? Ya sebut tapi di dalam dalam hati. Ya, sebutkan di dalam hati jangan sampai ditinggalkan. Karena itu biar sempurna jangan wudhunya di toilet. Ya, jangan wuduknya di kamar, kamar mandi, Wuduk di luar, di tempat yang memang digunakan untuk berwudhu. Kecuali kalau nggak ada. Semisal kita di mall, nggak uh, ada tempat wudhu atau ada tempat wudhu tapi ngantri banyak sementara waktunya udah mepet atau mungkin jamaah sudah di, dimulai maka wudhu di toilet kemudian di wastafel dan lain sebagainya di situ diperbolehkan selama adab-adabnya tadi dijaga jangan sampai menyebut asma Allah di dalam kamar kamar mandi atau di toilet agar kita lebih beradab kepada Allah Subhanahu